sih yang pasti, pengalaman baru juga buat aku. Karena lagu ini juga kan tipe musik yang berbeda buat aku. Sebelumnya aku bawain kayak lagu Latin, terus pop, dan yang ini tuh kayak EDM, dan aku belum pernah sebelumnya. Dan itu apa ya, pengalaman yang luar biasa juga yang diberikan oleh Domeka Records. Kemudian untuk ke Belitung bisa mengenal tempat-tempat baru, tempat-tempat yang tadi juga ditunjukkan di belakang. Tempatnya juga luar biasa banget, dan pengalaman aku dan pembelajaran aku yang bisa aku dapat, you gotta explore more, karena Indonesia itu punya banyak banget pemandangan-pemandangan yang indah, tempat-tempat yang indah, nggak cuma di situ-situ aja. Baik. Tapi ya, Tasya sih sebenarnya memang udah musikalitasnya bagus gitu, jadi untuk ya apa, mempelajari lagu baru itu cepat sekali gitu. Jadi nggak ada kendala yang apa ini misalnya kan. Kebetulan dia juga paku album pertama tuh lagu kedua nggak salah saya pertama kerjain cuma lagunya mellow. Terus sekarang kayaknya pengen coba yang lebih ngegroove gitu, lebih ngebeat, yang lebih anak muda. Lebih anak muda banget, groove, ngebeat, kayak kita gini. Sendiri nggak untuk bisa mencapai nada-nada tinggi? Sebenarnya banyak latihan aja sih, itu semua proses juga. Untuk pengerjaannya butuh waktu berapa lama di studio? Kita sih proses dari awal sampai akhir sekitar 2-3 bulan. Oh iya, 2 bulan juga. Persiapan kita, tapi kita aku latihan terus. Mas Mary, dari ya, karena Tasya ini sebenarnya bukan pendatang baru juga di bagian musik Indonesia. Jadi sebelumnya Tasya juga sudah punya beberapa karya. Makanya kita nggak bilang rilis single, tapi inilah rilis musik dari Tasya. Jadi Tasya ini memang kebetulan saya memang lagi mencari katalog penyanyi perempuan. Saya coba cari dari beberapa aja pencarian, bahkan juga agak sedikit susah karena terikat kontrak dengan beberapa pihak. Lalu tim kita juga bangun komunikasi, karena kita ada produksi sama Mas Krisna juga untuk singlenya Aldif yang berikutnya juga. Sama ngobrol-ngobrol, Mas, ternyata beliau punya katalog yang pernah bikinin penyanyi namanya Tasya Boslama. Dan kita kenalan sama Tasya itu sudah dari pertengahan tahun kemarin ya. Dan itu aku mempertimbangkan, ini gimana ya, ambil atau enggak. Nah, terus kalau ambil dengan catatan harus mempunyai karakter atau apa ya, tampilan yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Lalu kita balik sama dia, berarti itu ada tantangan. Terus kita tanya Mas Krisna yang menunjukkan beliau, yang memperkenalkan saya juga. Akhirnya kita mencoba tes rasa dengan beberapa lagu, keren gitu. Makanya ada kesempatan, yuk kan nggak gabung dari indie ke major sama kita, jadi kita coba bantu sama-sama Domeka Records. Ternyata saya jujur saya puas dengan tampilan Tasya. Mas Krisna, lebih cocok untuk lagu yang seperti apa sih Mas? Kalau aku bilang ya, Tasya itu soalnya kan ada Indo ya, dia tuh Indo, jadi ada blasteran gitu kan, jadi buat kalau yang rada-rada bahasa Inggris juga bagus. Lagunya mellow atau ngebeat juga bagus juga. Ini kan buat Tasya single 3 kan ya? Single keempat. Ada masukan khusus nggak buat Tasya kedepannya? Kalau Tasya sih enggak sih, yang aku bilang dia musikalnya cepet sih ya. Maksudnya cepet nangkep, tentang interpretasi lagu juga cepet, nangkepnya ngenakin lagu juga cepet. Gitu. Tasya, buat single ini tantangannya apa buat kamu? Ya yang pasti beradaptasi dengan lagu dan dengan genre yang baru, apalagi dengan nada-nadanya seperti itu. Tantangannya sih sebenarnya di situ sih, lebih ke nada-nada tinggi, feelingnya masuk ke genre itu kan harus kayak suara sama musik juga menyatu gitu kan, blendingnya ya. Ya. Terus keinginan kamu sendiri seperti apa sebenarnya kalau dalam mengeluarkan karya? Sebenarnya seperti apa aja selama aku bisa, kayak tadi aku jawab, selama aku bisa aku pasti ekspor gitu. Kedepannya mau bikin apa lagi? Kedepannya sih
kedepannya pasti single-single lagi, mungkin album. Kita nggak tahu, tapi doain aja semoga semuanya lancar ke depan. Kasia, sebagai pendatang baru, apa yang pengen buat kamu? Sebenarnya jujur, aku nggak melihat kayak orang lain gitu sih. Aku lebih melihat ke diri aku, kalau misalnya aku yakin sama diri aku sendiri, aku pasti jalan. Bagaimana caranya membedakan? Tes ke depan kamera. Lihat ke depan boleh? Caranya. Nah, cara gimana? Ketik ekspresi. Caranya ketik ekspresi. Caranya membedakan aku sama penyanyi lain mungkin apa ya? Ya mungkin orang bakal nilai sendiri juga sih dari cara pagi. Hari dari pagi di sini. Terima kasih udah pernah hadir. Alhamdulillah, bersyukur teman-teman bisa menghadiri semua. Jujur ini luar dugaanku semuanya, alhamdulillah teman-teman hadir. Sebenarnya ini agenda ulang tahun Mereka Records, terus kita gabungin semuanya jadi satu. Kebetulan kita yang mundurkan kalau tahun lalu kita pecah telur, Mereka Records hadir menampilkan penyanyi terbaru bernama Aldi, dan sekarang sesuai janji saya bahwa tahun depan atau tahun ini, sekarang ini saya mundurkan Mereka Records mengeluarkan katalog perempuan penyanyi pertama dari Mereka Records, Tasha Boswa.